Yo, halo guys, balik lagi coy ya di channel Swang lo ya guys ya. Waduh guys ya, jadi untuk di video kali ini coy ya, saya bakal coba untuk mencuri para villager guys. Tapi sebenarnya ya, ini saya sudah record coy, tapi OBS-nya error gitu ya. Cuma record pas saya mengambil villager yang pertama aja coy. Waduh ya guys, bener-bener OBS-nya ya. Malah, apa namanya, ada masalah gitu coy. Jadi saya harus apa namanya ulang record ya untuk di apa namanya di pencarian yang kedua villagernya coy ya. Jadi saya bunuh aja villager yang di rumah itu supaya kalian bisa lihat ya bagaimana cara saya mengambil villagernya coy. Waduh ya guys ya, padahal susah susah payah banget gitu ngambilnya ya guys ya. Waduh coy coy. Wow guys ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe sama like-nya guys ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Swang Lu, link-nya ada di deskripsi cuy. Waduh guys ya. Oke guys, jadi kita bakal coba untuk ambil dulu Far Villager ya. Kita butuh satu lagi sih. Kita untuk di episode kali ini kita cuma bakal menculik Villager doang ya guys ya. Oke, udah. Oke guys ya. Jadi kita bakal coba untuk menculik villager aja gitu ya. Oke, kita bakal menuju ke sini. Oke, pakai perahu lagi tentunya ya guys ya. Oke, kita bakal menuju lagi ke bagian sini. Hop. Oke. Jadi saya sudah berapa kali ya ke sini gitu ya. Jadi sekarang ini sudah ke-5 kali ya. Udah banyak banget saya pernah ke sini gitu ya. Jadi ini tadi saya ganti karena kalau gak saya ganti nanti perahunya gak bisa lewat gitu ya guys ya. Jadi saya inisiatif untuk mengganti gitu. Ini ada villager kah? Oke, gak ada coy. Sini ada kah tadi? Nah ini udah di sana lagi dia. Dia ini emang bagus banget. Jadi dia ini memang apa namanya mencari untuk diculik gitu ya guys ya. Villagernya keren banget ini coy. Jadi dia merelakan dirinya untuk diculik oleh Swang Lu. Waduh ya guys ya. Karena tadinya dia bakal dibunuh oleh spider. Waduh ya. Keren banget Swang Lu coy. Swang Lu sama dengan penyelamat dunia. Gitu coy ya. Jadi sekarang saya mau ambil dulu ini isi-isi lautnya. Dan semoga aja nanti OBS-nya gak error lagi. Oke, villager-nya masih ada. Aman. Oke. Ambil dulu ya guys. Ya, ambil dulu coy. Ambil dulu. Oke, kita naik. Oke. Jadi masih ada beberapa juga ya di bawah sini coy. Udah ada itu, tapi saya gak bakal ambil dulu karena ada begituan coy. Saya takut gitu guys. Jadi kita bakal langsung saja pulang gitu guys. Jadi kita tinggal lurus aja sini. Gak salah ya. Jadi rumah kita itu di plus semua kalau gak salah coy. Di plus paling kecil gitu ya. Di 000 mungkin. Mungkin ya guys ya. Saya lupa juga di mana rumah saya gitu. Tapi ya lurus aja pokoknya sampai gitu guys. Walaupun jauh tapi gak apa-apa lah. Intinya kan sampai di rumah gitu ya guys ya. Oke 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 guys. Ini udah lautnya udah gak ada apa-apa lagi kah? Gak ada perahu gitu kah yang terdampar lagi. Saya perlu gituan untuk mencari item. Waduh ya. Kayaknya emang gak ada lagi. Wah itu apa itu? Aduh itu cuma begituan doang. Bukan apa-apa ya guys ya. Aduh ya. Mana ini rumah saya? Apa terlalu jauh saya ini? Oh iya coy, terlalu jauh ternyata. Jadi kita harusnya itu lurus. Aduh ya. Ini ada beginian coy. Kita bantai dulu kali ya. Oke, kita turun dulu ya guys ya. Ada chest juga. Oke, turun. Semoga aja gak ada monsternya ya, penjaganya gitu. Oke, full armor coy. Lumayan juga sih. Ini ambil. Oke, kita full armor guys ya. Lumayan cuy. Terima kasih. Wih, robek sekali guys ya. Oke, naik. 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 Oh my god, naik coy. Oke, lari, lari guys. Lari coy. Waduh, banyak juga itu monsternya. Nah, itu rumah saya coy. Tapi sebelum kita ke sana, kita mau ambil ini dulu. Bukan masih ada. Dimanapun ada item, kita harus mencari gitu guys ya. Karena item number one gitu ya. Keren banget sih. Waduh ya. Aduh. Oke, dapat. Dapat apa ini? Aduh, marah saya ambilnya. Saya biarin aja burit-burit itu. Saya gak suka ya, guys ya.
Aduh, mati saya ini. Aduh, gak ada pintu kah? Oke, lumayan. Ambil semua. Lari kata cepat-cepat meninggal saya ini. Untung ada dolphin ya, guys ya. Untung ada dolphin, coy. Kalau gak ada dolphin udah meninggal saya ini, coy. Oh, aduh ya. Terima kasih dolphin. Nanti kalian bakal saya kasih makan, tapi makanannya apa ya? Guys, makanan dolphin itu apa, coy? Dari dulu saya gak tahu, guys, sampai sekarang. Makanan dolphin itu apa? Bener-bener dah suang lu ya. Masa makanan dolphin aja gak tahu gitu. Beneran, coy. Tapi saya gak tahu gitu loh. Nah, ini guys, jadi tadi saya sudah buat beginian, coy, ya, tapi OBS error. Gila, guys. Ya, mantap banget OBS, coy. Oke, curi dulu. Nah. Main card. Villager naik, coy. Kamu punya kereta itu, bro. Oke. Eh, jangan ke situ lah, woi. Jangan, coy. Nah, sini. Diam sini ya. Nanti tertebas meninggal kamu ya. Oke, saya naik dulu. Hop, sudah segitu aja, woi. Aduh, malah lanjut ya, coy. Aduh ya. Dan semoga aja villager yang di bawah ini gak hilang ya, guys ya. Kita mau lihat dulu. Nah, masih, coy. Masih ada villagernya ya, guys ya. Kita mau buka dulu. Nah. Oke. Jadi sekarang saya mau pindah dulu ya, pindahin dulu tuh villagernya kemana lagi, coy? Mana dia? Nah, masih di sini, coy. Nah, naik. Oke. Sekarang inilah susahnya kalau bersama villager ya, bermain-main sama villager gitu, coy. Susahnya tuh di bagian sininya gitu loh. Mindahin dia ke tempat yang aman gitu yang susahnya, coy. Oke, naik. Nah, begitu dong, cuy. Kan senang jadinya saya gitu loh. Oke, lanjut. Ini saya mau hancurin dulu. Eh, apa ini? Gak meninggoy gitu, guys. Gak meninggoy gitu, guys ya. Aduh ya, hampir aja, cuy. Gege suang lu, coy. Oke, guys ya. Jadi saya mau taruh ini. Oke, villagernya sudah turun. Saya mau hancurin dulu karena nanti pemandangannya jelek gitu ya, guys ya. Sip. Dan nanti sampahnya itu bakal hilang sendiri, jadi gak usah lah dihancurin. Males. Gak usah diambil maksudnya ya. Males gitu ya. Walaupun itu sangat-sangat tidak baik untuk ditiru, tapi gak apa-apa lah, ini cuma Minecraft, coy. Santuy lah ya. Tapi walaupun Minecraft, jangan seperti itu lah ya. Oke, kita ambil aja, coy. Kita harus go green gitu ya, guys ya. Kita go green, coy. Gak usah nanti buang sampah sembarangan gitu ya. Kita harus go green. Waduh, guys ya. Gila banget suang lu ya, GG banget gitu, coy. Oke, tutup. Nah, kita hancurin lagi. Oke, ini ada nih. Ini kenapa gak jatuh dia ya, bro? Malah begini dia posisinya. Jatuh satu dong. Nah, kan keren. Oke, kita mau tutup dulu ya, guys ya. Jadi, kita mau kasih tanda dulu di bagian sininya. Kita pakai tanda ini aja. Oke, kita mau bikin torch dulu. Untung kita tadi dapat torch ya. Dapat coal, cuy. Kita mau terangin dulu tempat ini, karena kalau nggak diterangin nanti banyak mob yang nge-spawn, nanti villagernya pada meninggal. Oke, guys. Jadi, guys ya, saya putuskan untuk pindahin aja villagernya, cuy ya. Karena kasihan juga, guys, taruh di sini gitu loh. Saya mau pindahin dulu villagernya ya, guys ya. Supaya lebih bagus aja sih kelihatannya, cuy ya. Saya gak dicap jelek gitu dari kalian ya, guys ya. Oke, supaya biar aman aja sih villagernya, cuy. Oke, cara untuk keluarin dia dari sini, taruh rail dulu ya di bawahnya. Oke, taruh ini. Mana ya, gimana ini? Nah, oke. Aduh, salah, coy. Nah, seperti ini ya, guys ya. Kita tinggal kasih lagi ini. Ini ganti dulu, kita pakai ini. Mantap. Terus kita kasih lagi. Kita kasih ini. Oke. Terus kita bikin jalan dulu. Nah, oke, coy. Dan sekarang ini malah jatuh gitu loh.
Jadi sekarang kita bakal coba untuk kasih di belakang ini redstone gitu ya guys ya, supaya dia bisa maju nantinya cuy. Salah coy. Aduh. Oke. Nah jadi dia tinggal bu. Aduh kenapa balik lagi coy. Nah gitu dong ya. Nanti kita tinggal kasih lagi gitu real. Oke, saya belum punya rencana mau taruh di mana gitu guys. Ya intinya kita mau pindahin aja cuy ya ke tempat yang lebih aman aja gitu ya. Oke, yang bagusnya kita taruh di mana ya villagernya cuy? Mau taruh di mana ya? Oke, mungkin disimpan di rumah ini atau di mana ya? Kalau taruh di bawah tanah itu nanti kasihan juga cuy villagernya gitu ya. Saya kayak gak punya hati gitu ya guys ya. Kalau taruh di bawah itu, bagusnya kita taruh di mana ya villagernya guys? Atau kita bikin sesuatu gitu ya? Mungkin di sini kita bikin sesuatu biar tertutup gitu villagernya ya. Nah betul juga cuy. Oke kita buat di sini aja sih. Oke buat simpan aja dulu sih villagernya ya guys ya. Oke kita bakal coba untuk taruh villagernya di bagian sini aja ya guys ya. Oke nanti taruh sini villager. Oke mantap. Tinggal kita kasih real. Oke. Dan sekarang saya mau kasih real ini. Isi real apa ini, power rate realnya. Oke mantap banget sih. Oke lurus lagi supaya bisa belok. Masih lurus. Oke sekarang belok. Aduh ini pakai real biasa aja coy. Oke dan kita menuju ke villagernya. Nah ini dia. Ini terlalu jauh. Oke mungkin di sini aja ya. Kita belokkan. Oke mantap banget. Kita kasih power rate real yang banyak. Oke cuy. Oke. Kita taruh di sini. Kita bakal taruh di tempat itu aja villagernya. Kenapa ya guys ya? Karena supaya dekat juga dengan apa namanya ini rumah saya gitu cuy, supaya lumayan dekat juga cuy. Waduh ya. Oke kita tinggal dorong sekarang cuy. Hap. Oke. Kalau villager gak bakal hilang ya guys ya kalau gak ada name tag-nya. Mantap banget cuy ya. Jadi aman lah sama villager ya. Oke ini kita tinggal geser aja. Hancurin. Nah kita geser di bagian sininya. Dan kita ambil villager satu lagi. Setelah itu kita tutup tempat itu cuy ya. Jadi seperti itu aja ya. Untuk ada ya mantap guys ya ayamnya. Oke halo. Kamu harus ayo maju. Nah gitu dong. Oke ngebut dia cuy. Oke dia sudah mulai berjalan. Mantap banget ya. Oke kita mau tutup dulu ya tempatnya guys ya. Pakai dirt aja cuy. Nanti ini kalau kita mau pindahin kita bisa kasih lagi gitu realnya. Kita kasih dirt dulu. Nah kita tutup coy. Oh iya kita kurang kasih torch di dalamnya. Oke. Kita mau ambil dulu torch. Aduh. Torch ini aja lah. Nah ambil. Kita mau kasih dulu di dalam sini. Aduh. Nah udah cuy aman. Sip kita tutup lagi ya guys ya. Oke. Ini sekarang saya mau hancurin dulu railnya karena nanti rumah saya jelek kalau ada beginian ya guys ya. Aduh ya pickaxe saya juga udah mau hancur ini bahaya banget. Oke kita ini dulu tutup. Ini kenapa masih ada ini? Oke tutup dulu. Hancurin lagi. Terus kita tutup lagi. Ini bukan. Oh iya ini sandstone coy. Pantas aja bisa hancur dengan pickaxe ya. Ini tutup. Oke mantap. Oke. Gila sih pickaxe-nya keren banget cuy. Sekali hit aja guys ya. Oh ini lama ini. Kalau pakai pickaxe satu hit aja cuy. Oke ini kita tinggal tutup aja tempat ini ya guys ya. Oke. Udah ini ya. Udah mentok. Kita pakai dart aja lah. Nah guys ya sudah seperti ini cuy. Oke kita menuju ke storage room dulu ya guys ya. Kita mau taruh barang dulu karena ini barangnya banyak banget cuy. Waduh ya. Oke. Carrot kita udah punya ya. Udah punya atau belum ya guys ya. Lupa saya cuy. Udah punya sih. Oke udah.
Makan dulu, oke. Okay. Kita bakal menuju ke ini, cuy. Ke tempat apa namanya? Apa namanya ini? Storage room, cuy. Waduh ya. Dan untuk di episode selanjutnya, kalian bisa komen guys ya, kita bikin XP farm, farm elama, atau kita bikin villager breedernya gitu, cuy. Tapi ini bisa sih, carrotnya bisa digandakan ya guys ya. Kalau kita mau bikin ini, karena kita sudah punya bone yang banyak banget ya, lumayan banget ini. Kalau kurang bisa cari lagi gitu ya. Kita bisa cari lagi di Nether untuk lawan Wither Skull aja, cuy ya, Wither Skeleton itu. Kita udah bisa dapat banyak banget gitu, cuy. Oh, ini udah ada nih. Oke, kalau kita sudah punya Villager Breeder, kita bisa bikin farm otomatis, cuy. Kayak kita gak usah capek-capek nanti ya panen-panen gitu. Jadi tinggal tunggu aja villagernya gitu. Dan kita bisa dapat keren banget sih, cuy. Oh, ini lumayan nih emeraldnya, cuy. Oh ya, melonnya guys. Saya taruh di mana ya melonnya? Lupa, coy. Aduh, melon di mana lagi? Saya tukar melon, coy. Kemana ya? Hilang kah? Melonnya mana ya? Ah, ini. Eh, bukan, coy. Mana ya melonnya, guys? Padahal kemarin saya sudah tukar loh. Dan leadnya juga ada 4. Saya tukar satu melon kemarin, coy. Waduh, gak ada, guys. Waduh, bahaya ini. Kalau sampai gak ada, padahal saya udah ini loh, udah seneng banget ya guys ya. Dan saya habiskan emerald saya gitu untuk mendapatkan melon itu, tapi malah hilang gitu, guys. Beneran, guys, hilang, coy. Karena kemarin saya kalau nggak salah taruh di sini loh, bitut juga ada ya. Melon mana sih? Aduh, bener-bener hilang melonnya, coy. Tapi nggak apa-apa lah, biarin aja udah. Mau gimana gitu ya guys ya, kalau udah hilang ya gitu, cuy. Mau gimana lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah hilang. Oke, taruh dulu ini. Kita redstone-nya kenapa masih saya bawa gitu loh. Oke, taruh dulu redstone. Dan sekarang saya mau kasih makan sapi dulu, karena saya sudah lama gak beri makan sapi, cuy ya. Udah berapa lama ya, berapa episode, cuy? Mungkin 3 episode atau 4. Wah, ini dia, cuy, sudah saya tanam ternyata melonnya, guys. Lupa, cuy, bener-bener lupa saya kemarin. Bukan kemarin, cuy, tadi ya saya dapetnya, cuy. Wah, dia ini mati dulu kamu. Dapat carrot, cuy, mantap banget dia, dari zombie dapat carrotnya, cuy. Oke, ini sapinya banyak banget. Kita bakal coba untuk beri makan. Setelah itu mungkin kita bunuh kali ya. Oh, jangan-jangan dulu, coy. Nanti aja lah. Oke, kita beri makan sapi aja dulu, cuy. Dombanya gak usah dulu ya, karena nanti kalau nambah banyak, gak apa-apa sih. Kita bisa bunuh juga zombie villager, coy. Oh guys, ada zombie villager, coy. Oke, ini kecilin dulu ya sapinya. Ini bener-bener loh. Kalian bisa dengar gak guys, ada suara zombie villager, coy. Tapi kenapa ya, ngapain juga, coy, saya ributin itu? Karena kita juga sudah punya villager yang sembuh gitu loh, coy. Jadi kita gak usah lah, biarin aja lah. Kita mungkin bakal bunuh aja ya kalau ketemu zombie villagernya, coy. Aduh ya, ini aduh. Oke, cepat. Oke, coy. Dan XP saya udah lumayan guys ya. Jadi kemarin itu saya mati di tempat pembuatan tempat pemancingan itu ya guys ya. Jadi saya mati di sana gitu ya guys ya. Oke, di mana zombinya? Oh, ini zombie villagernya kalau nggak salah ada di sini. Nah, kan bener, coy. Ini apa ini? Apa kita sehatkan gitu guys? Tapi kita nggak ada name tag, coy. Nah, bunuh aja lah. Oke. Sip. Oh iya, kemarin juga ada yang komen, coy ya. Kalau si bocil itu yang ada di tempat pemancingan, gak usah pakai name tag juga dia bisa hidup gitu, coy. Cuma kasih baju atau armor kita, dia bisa diam di sana gitu, guys ya. Jadi gak hilang. Dan ini apa lagi ini? Aduh. Saya selalu tegang loh, guys ya, kalau ada begituan, cuy. Oke, kita menuju ke sini. Jadi kemarin ini saya bunuh gitu loh si zombie kecil gitu ya.
Gara-gara saya pikir nanti dia bakal hilang gitu ya kalau saya tinggalin. Jadi ternyata enggak gitu coy. Ternyata saya salah sangka sama si bocil itu ya. Waduh coy ya. Dan villager di sini masih santuy. Di sini ada ayam, mantap banget. Dan melonnya juga masih ada di sana guys ya, mantap coy. Apakah sudah tumbuh? Oh belum. Oke, saya mau taruh dulu barang-barang ini. Setelah itu saya mau langsung saja closing coy ya. Dan ini pohonnya banyak banget coy. Dan besar-besar semua ya. Mantap gitu loh. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian aja untuk di video kali ini cuy ya. Jadi kita tadi sudah menculik villager cuy, dan tadi sayangnya ya rekordannya yang pertama itu ya, yang ambil villager yang pertama itu hilang cuy ya. Jadi ya gimana gitu cuy. Jadi saya cuma bisa memperlihatkan satu villager aja cuy. Waduh ya bener-bener OBS cuy. Tapi gak apa-apa lah guys ya. Dan itu Enderman ngapain gitu ya. Waduh ya. Ini mereka dua botak ini penipin, waduh ya. Eh, kenapa itu? Gimana caranya tadi? Ah. Wow, guys, gila coy ya. Hilang, guys. Waduh, coy. Jadi mereka ini sudah saya perangkap di sini, coy. Dan bagi kalian ya, menurut kalian di episode selanjutnya kita buat villager breeding, XP farm atau kandang elama, coy. Atau kita cari kuda. Gimana gitu ya? Menurut kalian gimana gitu, guys? Kalian bisa komen di bawah. Ya komen di bawah aja sih ya. Dan jangan lupa guys ya, yang jangan lupa gitu ya, di like dan subscribe coy. Dan subscribe coy ya. Dan juga follow sosial media Swanglu dia guys ya, linknya ada di deskripsi guys. Waduh cuy ya. Thank you guys. Bye bye.